mendapatkan informasi bahwa ada satu mobil box yang membawa MMA impor dan lokal yang tidak dilekati oleh Pita Cukai. Dan dari hasil pengembangan informasi tersebut, kami membentuk tim segera mencari lokasi atau titik-titik di mana mobil box tersebut kira-kira akan lewat. Tadi tim teman-teman yang di motor sudah mapping di daerah Indralaya karena kemungkinan target akan lewat di situ, mengingat jalur lintas timur yang ramai ada di situ. Ya, kita sekarang mendekati lokasi. Ya, kita udah sampai di lokasi di jalan lintas Indralaya. Sementara kita masih menunggu dari tim pusher kita, udah baru mobile melihat target sampai di mana, nanti baru laporan. Ya, kita sampai saat ini masih nunggu. Kuncinya dulu, Pak. Ini itu kan sudah jelas ada surat tugas itu. Ada surat jalan ya. Lah tahu kan ini sini snack. Ini yang snack apa? Kita cek dulu. Kita cek dulu. Ya. Kalau memang snack, nah, tapi kalau ini kalau bukan lain? Apa? Kalau bukan apa? Kita cek dulu. Kita sama-sama jingo. Kita sama-sama lihat. Kuncinya mana? Buka dulu, buka dulu ya. Buka dulu ya. Kalau rusak barang aku? Iya. Iya. Kita ganti, aman. Kita ganti ya, Mas. Motifnya sama ya, Mas? Motifnya sama, ya. Bukan kombi, ya. Sampai pada akhirnya kami berhasil menemukan satu mobil box tersebut dan di dalamnya ternyata benar MMA impor dan lokal yang tidak dilekati oleh Pita Cukai. Dari mana lo tahu ini? Kamu ada ini? Dari Lampung, Pak. Hah? Dari Lampung. Dari Lampung? Iya. Ini siapa nih? Gak tahu juga, itu di suruh jalan cuma nama baik. Ini kenal gak ini? Gak kenal. Gak kenal. Lah, ngirimnya kemana? Katanya kalau lah nyampe ke Lampung lagi ada yang nelpon. Ada yang nelpon?
Ini berarti belum tentu ini namanya ini. Cuman ini be di surat jalan mah ini be. Iya. Iya, bisa itulah. Kami dapatnya mah inilah. Ini, jadi truk ini punya siapa truk ini? Truk ini punya bos. Ya, bos. Kamu ekspedisi kamu apa apa? Bukan. Kami ini punya toko. Apa pak ya? Abis ngantar barang tadi kan? Abis ngantar barang di Lampung. Pas kita abis ngurus barang ketemu lah sama ada supir panggil kan? Iya. Ini nggak ada, tidak ada pita cukainya dengan komposisi di atas 20%. Seharusnya ini minuman harus dilekati pita cukai. Seperti itu. Karena ini nggak ada pita cukainya, ini sudah melanggar undang-undang cukai. Semuanya kalian truk dan muatannya kita bawa kantor. Ya, nanti urusannya di kantor semuanya. Oke. Okay? Mas, ada yang mau beli mesti buka lagi rumah.